Tabe bro bray, kali ini bunda kembali memberikan hiburan atau ramalan rasa cintanya untuk Cancer. Ini bunda buatkan yang lagi bersama, yaitu berpacaran, yang berumah tangga, hubungan pula yang bermasalah, maupun hubungan kalian sudah berakhir. Kalian penasaran tentang rasa cintanya untuk Cancer? Seperti biasa, tetap kalian semangat bro bray. Dan bila ada kata-kata bunda membuat kalian tersakiti, bunda minta maaf pula. Terima kasih kalian selalu mendukung channel Tarot Palu Tabeo. Bunda langsung berdoa. Tabe. Bunda kasih semangat bagaimana tentang perasaan atau rasa cintanya untuk Cancer. Sebelumnya, sewaktu kalian bersama, yaitu sewaktu dulu kalian bersama dan maupun sekarang. Oke, kita mulai bro bray tanpa basa-basi. Energi keseluruhan yang dealing dengan Cancer di sini. Oke, sebelumnya mereka merasa ya mencintai kalian lebih dari segalanya, apapun mereka akan perjuangkan. Tetapi saat sekarang, kalau bunda rasakan, mereka stuck untuk membicarakan hubungan kalian atau berkomunikasi. Seperti itu yang bunda rasakan ya. Kita mulai dari hubungan yang berpasangan. Jangan lupa dukung channel Tarot Paluta Beo Bro Bray. Yang bersama ya, seseorang yang dealing dengan kalian Cancer, mereka benar-benar sangat luar biasa mencintai kalian. Tetapi kemungkinan yang dealing dengan kalian pernah trauma atau pernah tidak percaya diri bagaimana namanya mencintai atau cinta sejati. Di sini mereka lebih banyak mendominasi kalian dan lebih banyak pula ya berkata-kata kadang menyakiti perasaan kalian. Tetapi kalian jangan khawatir sebelumnya, karena mereka tidak ingin ada ya permasalahan di dalam hubungan kalian. Di sini pula mereka tegas kepada kalian Cancer, kemungkinan Cancer ya suka royal ya dalam keuangan. Ini berarti yang berumah tangga. Ada pula yang berpacaran, mereka sedikit mengatur kalian karena tata ya, seperti cara berpakaian mereka banyak mengatur karena mereka sangat luar biasa mencintai kalian, terutama kalian dealing dengan elemen tanah dan api. Mereka tidak ingin kehilangan kalian, intinya seperti itu, sehingga mereka kadang berkata tegas kepada kalian Cancer. Bila kalian dealing dengan elemen air dan udara, mereka sebenarnya tidak ingin ada permasalahan di hubungan kalian. Justru keinginan dari elemen udara dan air bagaimana sama-sama saling percaya. Kenapa perasaan mereka atau rasa cintanya kepada kalian Cancer kadang-kadang ya mati rasa? Karena ya banyak keegoisan di dalam hubungan kalian. Seperti itu tentang perasaan mereka untuk kalian yang berpacaran maupun yang berumah tangga. Kita lihat lagi bila saat sekarang bagaimana perasaannya untuk Cancer. Saat sekarang kemungkinan hubungan kalian yang berpacaran ada jeda, tapi belum ada kata putus, sama-sama saling mendiamkan. Karena di sini banyak isu-isu yang meracuni pikiran Cancer maupun yang dealing dengan Cancer, terutama kalian dealing dengan elemen api dan air. Sini ya tentang cara berpikir, ada pula tentang magic pro bray yang lebih diutamakan ya, lebih mengendalikan diri mereka dari elemen api dan air. Bila kalian dealing dengan elemen tanah udara, mereka bagaimana memperbaiki hubungan rumah tangga kalian, bagaimana mempunyai anak atau menambah momongan. Bila yang berpacaran, bagaimana ada komitmen, yaitu ada pernikahan di dalam ya, kalian berpacaran pasti ingin menikah. Ini dari elemen tanah udara, tanpa harus mendengarkan lagi isu-isu tentang
perbedaan kalian. Hanya yang agak aneh Bunda rasakan dari elemen api, air, kenapa mereka kadang-kadang egois, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas di sini tentang cara mereka, cara berpikir. Bro Bray, ada pula seperti jin mengendalikan diri mereka sehingga tidak terlalu romantis kalian berdua ini. Jadi ada magic di dalam hubungan kalian, bukan magic dari pelakor atau pelaris. Ini tentang pasangan kalian sendiri. Seperti itu saja yang Bunda rasakan energinya. Untuk kalian ketahui apakah pelakor ada, tidak. Bro Bray, di sini tidak ada. Kemungkinan mereka tiba-tiba agak membingungkan kalian kan share ini, karena ya ada jin menguasai tubuh pasangan kalian dari elemen api dan air. Kita kembali lagi dengan hubungan bermasalah, bagaimana sebelumnya dan saat sekarang perasaan mereka untuk kalian Cancer. Sebelumnya mereka naik turun emosi mereka kepada kalian Cancer. Kadang ada permasalahan, mereka lari dari kenyataan. Ada pula tidak terkontrol kata-kata mereka. Tetapi sejujurnya mereka memendam rasa cintanya kepada kalian Cancer. Ya, berarti seseorang yang dealing dengan kalian ini mungkin ada permasalahan dengan keluarga besar atau pekerjaan, sehingga mereka melontarkan kata-kata yang kurang bagus buat kalian Cancer, terutama kalian dealing dengan elemen api dan udara. Di sini banyak kendala di dalam hubungan kalian yang bermasalah. Ada pula karena pihak ketiga meracuni pikiran elemen api dan udara, sehingga kadang melontarkan kata-kata yang kurang pantas buat Cancer. Tetapi kalau rasa cintanya, mereka sangat luar biasa mencintai kalian Cancer. Bila kalian dealing dengan elemen tanah dan air, sepertinya mereka sudah memahami karakter kalian, sehingga perasaan mereka kadang naik turun menghadapi kalian Cancer. Rasa cintanya kadang cinta, kadang pudar, seperti itu energi dari elemen tanah dan air, rasa cintanya kepada Cancer. Kita mulai lagi saat sekarang, bagaimana perasaannya untuk Cancer yang bermasalah. Apakah ada perbaikan dalam hubungan kalian ya? Bunda berharap ada perbaikan ini, karena sebagian Bunda rasakan penonton, ya penonton ya, ada menginginkan bagaimana hubungan ini pulih, ya membaik kembali yang bermasalah. Karena di sini ada hubungan kalian sudah stuck hampir 8 bulan. Ada pula hampir 4 tahun kalian stuck di dalam hubungan. Berarti ada yang berumah tangga digantengkan karena ada pelakornya. Di sini kalau Bunda rasakan saat sekarang, setelah kalian sudah tidak berkomunikasi atau Cancer sudah cuek, seseorang ini merasakan rindu luar biasa kepada Cancer. Ada pula ya rindu luar biasa dari elemen tanah dan air, sehingga ada keinginan mereka untuk menyampaikan atau memberi kabar kepada kalian Cancer. Dan ada keinginan mereka untuk mempublikasikan hubungan kalian kepada keluarga besar atau orang tua, mertua, untuk kata rujuk. Seperti itu yang mereka akan sampaikan kepada kalian. Bila kalian dealing dengan elemen api udara, di sini mereka butuh, ya kalau rasa cinta mereka cinta. Saat sekarang mereka butuh, ya butuh ruang waktu. Ya berarti mereka menginginkan, berikanlah mereka ruang, ya ruang waktu untuk bagaimana merilis kembali hubungan kalian. Karena di sini ada keinginan dari elemen api dan udara untuk bertemu langsung dengan kalian Cancer. Karena di sini sudah tidak ada pertemuan kalian kalau Bunda rasakan. Dan Bunda lihat juga di sini, di saat kalian sudah mengatakan jeda atau putus, justru membuat si dianya dari elemen api dan udara merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa serentak ada permasalahan di hubungan percintaan kalian?
Bila kalian ingin tahu, apakah saat sekarang mereka bahagia bila ada pelakornya atau pelarisnya bahagia dengan pelakornya? Tidak. Terutama dari elemen tanah api, mereka tidak bahagia. Justru mereka ingin bagaimana memulihkan kembali hubungan dengan Cancer. Bila kalian ingin tahu, bila saat sekarang apakah mereka cinta dengan pelakor atau pelaris pihak ketiga dari elemen air dan udara? Sebenarnya tidak. Ini karena harta dan tahta Brobra yang Bunda rasakan. Seperti itu saja. Kita kembali lagi dengan hubungan yang berakhir. Ini sebagian banyak penasaran ini. Hubungan kalian sudah cerai maupun putus. Bagaimana sewaktu ya sebelumnya? Di waktu dulu kalian bersama. Bagaimana sebenarnya rasa cintanya kepada kalian Cancer? Di sini mereka sewaktu bersama kalian saling menjalani cinta. Pandangan pertama mereka sangat luar biasa mencintai kalian. Dan detik-detik kalian mengatakan putus, ya sama-sama mengatakan putus atau cerai, justru mereka merasa rapuh, tetapi tidak mereka perlihatkan bahwa mereka rapuh di hadapan kalian. Intinya seperti itu sewaktu dulu kalian lagi bersama. Mereka juga ingin bagaimana ada pemulihan, sebenarnya pemulihan di dalam hubungan kalian, tetapi apalah daya tangan tak sampai bro bray. Dan di sini pula Bunda rasakan ya mereka mencoba mencari petunjuk, mencari solusi agar bagaimana perasaan mereka move on untuk kalian Cancer. Tetapi dari elemen api udara tidak mudah move on dengan kalian. Justru mereka sangat luar biasa mencintai kalian. Sewaktu dulu bila kalian dealing dengan elemen tanah dan air, mereka serahkan semua keputusan kepada kalian. Walaupun mereka apa ya, ini tidak bisa ungkapkan kata-kata, tetapi melalui gerak-gerik tubuh mereka sebenarnya mereka sangat luar biasa mencintai kalian. Intinya seperti itu. Kita lihat saat sekarang bagaimana rasa cintanya setelah berakhir hubungan kalian berdua ini. Di sini mereka menyesal. Intinya menyesal bro bray. Dari elemen api dan air, mereka menyesal kenapa sampai berakhir hubungan kalian. Kenapa mereka lebih memperdulikan kata-kata pelakornya dan pelarisnya. Sehingga ada kemungkinan mereka, kalau ada anak di bagian sini, mereka akan menemui anak kalian dulu untuk mengawali ya pembicaraan dengan kalian Cancer. Bila kalian dealing dengan elemen tanah dan udara, mereka kemungkinan serentak memberi kabar kepada kalian, kepada ya bisa saja ini melalui teman, bahwa mereka tidak bahagia di luar sana. Mereka ingin kembali lagi di rumah kalian. Berarti ada yang berumah tangga sudah berakhir dilegalkan hubungan ini. Di sini mereka sangat luar biasa menyesal. Ada pula bila mereka menyakiti Cancer, ini senjata makan tuan. Bila pihak ketiga memakai magic, ini kembali ke pihak ketiga magic yang dihantarkan di hubungan kalian. Seperti itu saja yang Bunda lihat. Tetap semangat kalian. Tabe bro, bray.